Oke, selamat kembali, selamat bertemu kembali untuk pembuatan meja lipat. Nah, ini proses pembuatan meja lipat untuk meja standar pesanan dari Wom Finance Pekalongan Wira Desa. Nah, cara memasang seperti ini. Jadi ada beberapa step, ini satu step, dua step. Dipasang dulu atasnya. Pemasangan sangat cepat sekali. Jadi dua step seperti ini, lalu ambil step ketiga untuk meja tengah. Pasang lalu tengahnya, meja tengah, untuk menahan beban kiri kanan supaya tidak lepas. Jadi cara memasangnya seperti ini. Nah, sangat mudah sekali. Lalu step keempat, itu tadi step ketiga. Step keempat memakai tiang. Tiangnya dimasukin ke dalam lubang. Lalu step selanjutnya untuk pemasangan atas. Lalu step kedua, meja yang kedua, kita lihat nanti durasi. Nah, ini dari posisi depan. Cara pemasangan seperti itu, mejanya dibongkar dulu, dibuka untuk dipasang dulu meja atas, dimasukin klep, dia terpasang. Meja tengah seperti yang tadi untuk step ketiga. Lalu yang step keempat seperti biasa memakai tiang. Tiang dimasuk ke dalam lubang pas. Jadi durasinya seperti ini. Cara memasang mejanya. Lalu untuk meja yang terakhir, dia pakai meja atas untuk atap atasnya, dipasang kiri kanan. Ini tampilan dari depan. Lalu yang step ketiga, penampakan dari samping. Itu pemasangnya sama semua. Atau ada penampakan anak kecil. Lalu meja yang ketiga dipasang juga sama. Waduh, bahkan anak kecil pun juga bisa memasang. Jadi memperkenalkan, ini adalah meja boot portable dari Mr. Material, lokasi di Pekalongan. Untuk pemesanan kami membuka layanan di telepon atau WA di 0815 6921093, atau datang langsung ke Jalan Irian nomor 1 Gang Kresna, arah dari Makam Sapuro. Untuk Pekalongan sendiri pasti tahu Makam Sapuro. Tepatnya ada di dalam sekolahan MSI 07. Nah, penampakan dari dekat seperti ini. Ini untuk penampakan dari depan. Lalu yang ini penampakan dari belakang. Dan yang ini penampakan dari samping. Ya, seperti itu untuk sore ini. Terima kasih.